sekarang tuh mereka ya tunggu-tunggunya itu di belakangnya pas stasiun Pasar Senen. Ada jalan dok, di warung-warung dok. Sama wanita-wanita itu dok. Sambil hiburan begitu ya, sambil hiburan. Dari sekarang apa tidak bisa dicarikan tempat untuk mereka itu. Saya selaku gubernur dengan ungkapan itu merasa dibangunkan. Merasa dibangunkan. Kenapa? Saya ini gubernur. Berarti pemimpin yang harus saya membina kalian kota dengan masyarakatnya. Sebelum ada Taman Ismail Marzuki, para seniman di Jakarta biasanya berkumpul di Balai Budaya namanya, di Jalan Gereja Teresia, di seberang pom bensin itu, yang dulu milik Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional. Itu tahun 60-an. Sebelum tahun 68 itu, kita hampir tidak memiliki satu tempat di mana kita bisa memetaskan sesuatu yang tanpa izin. Jadi pada waktu itu, kalau kita memetaskan sesuatu selalu harus dibawa ke polisi dahulu. Kalau polisi memberikan izin, baru kita boleh memetaskan. Berkumpul kongko-kongko aja itu di setiap warung Senen itu. Ya, kemudian ide timbul ide mau membuat pertunjukan di gedung kesenian di Pasar Baru. Adakan itu atau di Balai Budaya adakan pertunjukan, tapi tidak ada acara kesenian yang tetap. Dalam majalah Intisari yang antaranya menggambarkan karena sekarang Senen berubah, maka tempat pertemuan seniman-seniman Senen itu nggak ada karena jadi jalan. Jadi dalam artikel saya bilang gubernur harusnya mengganti nih supaya seniman-seniman tetap bisa bertemu. Dia nggak ngerti seni, dia nggak ngerti itu, nggak tahu itu. Ya, bisa begini orang yang terus terang, jabat yang terus terang. Tapi dia menganggap bahwa sebuah kota harus mempunyai kesenian. Dia lihat di negeri-negeri lain ada pusat-pusat kesenian, ada segala macam. Jadi dia menganggap
menyediakan fasilitas untuk kegiatan kesenian itu sebagai kewajibannya sebagai gubernur. Dapat ide saya kasino tadi, dapat duit banyak, kan berlebihan, jadi dipakai untuk produk-produk proyek-proyek yang memang sifatnya perlu investment ya. Nah, jadi setelah dia bangun sekolah, terus dia bangun juga, punya minat untuk membangun Taman Ismail Marzuki itu. Nah, kalau dia tidak punya kasino, tidak mungkin ada tim Taman Ismail Marzuki lah. Diadakan pertemuan, ada ratusan seniman datang, saya hadir, lantas dibentuk dewan apa namanya formatur 7 orang, Usmar, Asrul, Pak Jaya, Usmar, Asrul, Pak Jaya, Yasin mungkin, Mohtar Lubis. Nah, 7 orang lah pokoknya. Itu ada dalam majalah Budaya Jaya disebut sebenarnya. Nah, ya, mereka itu dikasih kesempatan 2 minggu kalau tidak salah untuk membentuk, ketika itu disebut Badan Kebudaya, Badan Kesenian Jakarta. Setelah 2 minggu terbentuk tuh. Mereka bisa menyusun 19 orang untuk jadi anggota Badan Kesenian Jakarta ini. Termasuk HB Yasin. HB Yasin menyatakan tidak bersedia. Jadi tinggal 18. Yang 18 ini mengadakan rapat-rapat-rapat sampai pada kesimpulan harus ditambah. Jumlahnya harus 25. Ya, akhirnya terbentuk 25. Dan namanya diganti, bukan Badan Kesenian tapi Dewan Kesenian. Ini artinya Dewan Kesenian yang pertama. Akademi Jakarta itu idenya Arief Budiman. Tujuannya adalah supaya Dewan Kesenian jangan diangkat oleh gubernur. Ali Sadikin seperti biasa setuju aja. Itu meniru Akademi Francais di Perancis. Ya. Nah, anggota itu seumur hidup. Kenapa? Karena jalan berpikirnya tidak mengerti politik. Dia pikir kalau seumur hidup nggak bisa diganggu-gugat, dia tidak diintervensi oleh pemerintah. Waktu itu kan ketakutan orang intervensi pemerintah. Seperti kemudian terbukti kan pertunjukan dilarang, baca puisi Rendra dilempar apa begitu. Jadi ancaman kekuasaan oleh Arief Budiman yang disetujui teman-teman dicoba dihindarkan dengan membuat lembaga Akademi Jakarta yang bertanggung jawab memilih dewan anggota Dewan Kesenian Jakarta. Jadi Taman Ismail Marzuki adalah sebuah tempat di mana seniman dapat berkreasi dengan bebas tanpa pengawasan, di mana ada gedung-gedung fasilitas-fasilitas yang sebelumnya tidak ada. Dan juga ada kucuran dana dari pemerintah yang memberikan biaya buat seniman untuk melakukan aktivitasnya. Yang pertama, seniman lokal, artinya seniman Indonesia dan seniman asing. Dua-duanya itu meramaikan Taman Ismail Marzuki. Rendra membuat Oedipus Rex di sana, waktu itu bagus sekali. Dan pementasan itu sungguh sesuatu peristiwa yang menarik sekali karena Ali Sadikin pun nonton. Dan Ali Sadikin setelah nonton datang ke belakang bersalaman dengan kami. Itu luar biasa. Jadi ini Taman Ismail Marzuki bukan hanya memberikan satu fasilitas, bukan hanya memberikan satu dorongan, bukan hanya memberikan satu tempat bebas, tapi juga memberikan satu ruang di mana kita bisa berkomunikasi dengan gubernur secara bebas. Ini luar biasa. Sebelumnya itu tidak ada. Jadi ini merupakan satu kemewahan buat kami. Misalnya balet dari New York yang terkenal datang, balet dari Perancis,
pantomime yang terkenal di Perancis itu datang. Itu kerjasama kita dengan Alliance Française, kerjasama dengan kebudayaan Amerika, bahkan kerjasama dengan Rusia, Jepang sangat aktif mengisi kegiatan di situ. Lenong juga maju, Lenong dimajukan waktu itu. Lenong spesial. Sebelum Lenong masuk televisi, Lenong karena ada Pak Jayakusuma yang ahli Lenong masuk. Lenong tadinya kan dianggap apa itu? Masuk kesenian rakyat. Yang main di Taman Isu Marzuki itu harus dinilai oleh Dewan Kesenian. Jadi yang oleh Dewan Kesenian dianggap tidak bernilai, yang tidak bisa masuk. Karena itu ada anggapan bahwa kalau rombongan kesenian sudah mulai muncul di Taman Isu Marzuki, itu artinya bernilai. Kalau kita merdeka, tidak berarti bahwa kita sama sekali akan bebas dari kemiskinan. Agus, kalau kita merdeka, berarti kita akan sendirian di atas dunia ini, tidak lagi disuapi. Kalau kita merdeka, kita akan berjalan sendirian. Kalau kita jatuh, kita bangun sendirian. Kalau kita sakit, kita bangun sendirian. Dan kalau kita ingin kaya, kita harus berusaha sendirian. Dan kalau kau ingin berbahagia, ingin naik mobil, ingin apa saja, kamu harus bekerja. Itu artinya kemerdekaan. Mengerti? Ketika zaman Orde Baru, ketika Rena ditangkap itu mulainya. Dimulai diawasi. Sejak itu, Taman Ismail Marzuki diawasi. Apa yang ada di situ diawasi. Itu mulai satu periode yang menurun. Maka begitu Ali Sudiring turun, dikontrol. Kontrol pertama apa? Budget dikurangi. Ini persoalannya karena tidak ada pengertian dari pejabat-pejabat yang bersangkutan. Tidak ada yang memperhatikan tim Dewan Kesenian Jakarta, gubernur setelah Ali Sadikin. Nggak ada. Mereka tidak mau membubarkan atau tidak berani membubarkan karena takut kan. Coba kalau ada gubernur berani membubarkan PKJ, Pusat Kesenian Jakarta. Membubarkan Akademi Jakarta saja yang nggak ada gunanya itu. Nggak ada yang berani. Jadi membubarkan tidak berani, tapi juga tidak tahu fungsinya. Dan hubungan antara Dewan Kesenian dengan Akademi Jakarta tidak lagi seperti dahulu. Kalau dulu Dewan Kesenian Jakarta sangat respect pada Akademi Jakarta. Belakangan seperti jalan sendiri-sendiri itu. Tiga badan ini seperti tiga organ yang mengelola tim itu. Dan tampaknya tidak mesra hubungannya itu. Kontrol kedua yang paling parah, semua pegawai tim jadi pegawai negeri. Sampai sekarang. Nah kalau jadi pegawai negeri kan nggak bisa dipecat. Nggak bisa dipindah. Kontrol ketiga ya masuknya orang-orang DKI, agen pemerintah ke dalam DKJ. Mulai ada pressure. Di zaman Ali Sadikin nggak ada. Kalau dulu, Taman Ismail Marzuki ini fanatik sekali membuat satu kalender yang bagus, isiannya adalah isian yang betul-betul bagus. Dengar angin di antara daun-daunan. Semua berjalan sesuai dengan anjurannya. Kemudian ia menggandengku kembali ke kereta, diikuti orang-orang lainnya. Lalu masuklah kami ke dalam gerbong, yang lain pada antri menunggu. Kegiatannya apa, tim? Kan nyewakan gedung. Ya kadang-kadang mereka mengadakan pameran. Tapi itu bukan fungsinya sebetulnya. Taman Ismail Marzuki dibiayai oleh pemerintah. Kalau biaya dari pemerintah berarti duitnya bukan dari gubernur, tetapi dari rakyat, dari pajak rakyat. Ironisnya emang Kino Forum DKJ ini disupport fasilitasnya oleh 21. Itu ironi. Harusnya adalah itu tanggung jawab dari pemerintah Jakarta sendiri untuk fasilitasi ruang seperti ini.
Kenapa begitu? Karena mungkin dulu ada uang. Sekarang tidak ada uang, harus cari uang sendiri, nah itulah. Jadi, kesalahannya, kekurangannya ada sebabnya. Ya, nggak usah diyakinin deh pemerintah. Barangkali pemerintahnya bego. Ya sudah aja ya. Enggak gini loh, kewajiban logika tadi yang harus diterapkan. Mencerdaskan intelektual manusia itu melalui kesenian dan kebudayaan. Jadi kalau si gubernur atau siapalah wali kota atau siapapun itu enggak ngerti, ya bilang aja itu. Itu emang tugas. Bahwa Taman Ismail Marzuki masih tetap berdiri sampai sekarang dari tahun 68, itu adalah sebuah kemenangan. Tim itu harus menyediakan tempat buat kegiatan yang ditentukan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Nah, kemudian kami berpikir juga, ya ini seniman-seniman besar, seniman-seniman yang sudah jadi, berada di, apa, mengadakan kegiatan di tim. Nanti kalau mereka sudah tidak ada, siapa? Nah, timbul gagasan mendirikan, ya kalau sekarang IKJ. Mula-mula idenya itu cuman sanggar saja. Jadi ada seniman-seniman di situ, para calon santri-santri yang mau jadi seniman kumpul di situ. Ternyata tidak jalan. Banyak alasan. Nah, makin lama makin melembaga menjadi sebuah pendidikan modern, klasikal, artinya pakai kelas-kelas, ada guru-guru, dan kemudian ada kualifikasi guru. Dulu kan tidak difikirkan, mau seniman kan. Yang kita perlukan bukan hanya seniman, saya bilang. Yang kita perlukan kritikus seni, yang kita perlukan birokrat seni. Jadi kita berharap yang mengurus kebudayaan di kantor-kantor dinas kebudayaan adalah orang-orang yang mengerti kebudayaan, kesenian, yang telah dididik di IKJ. Nah itu didirikan tahun 70. Ya, itulah yang menjadi dasar pengembangan kawasan tim ini secara keseluruhan, gitu kan. Itu jadi dasarnya. Itulah yang membuat jadi sistemik. Gitu ya. Jadi ada di depan ruang pameran, ruang pertunjukan, ruang pemutaran film. Lalu di sini ada perancang program-programnya Dewan Kesenian. Lalu di belakang ada LPKJ yang akan berproses memproduksi orang-orang yang akan menyiapkan semua program-program yang dan mengisi program-program di etalase ini, kan gitu. Itulah konsep awalnya. Tapi belakangan kita lihat misalnya hampir hubungannya nggak ada. IKJ sudah menjadi sebuah institut di mana semua kemandiriannya sudah penuh. Misalnya, mereka itu memilih rektornya sendiri, mengelola manajemennya sendiri, mengelola keuangannya sendiri. Kalau menerima bantuan pun sendiri, gitu. Jadi tidak ada lagi hubungannya, seolah-olah dengan Dewan dan BKJ Tim. Tapi saya kira ini punya kelemahan juga sekarang. Dari pengalaman saya mengelola IKJ, muncul masalah. Misalnya, kita membuat kegiatan pertunjukan IKJ. Di sini dicat seperti profesional orang luar. Karena apa? Orang-orang yang mengelola itu tidak tahu bahwa IKJ ini adalah juga proyek yang sama-sama ingin mengembangkan kawasan ini. Nah, karena begini, IKJ itu rusak berat. Rusak berat. Nah, itu harus diperbaiki. Rusak berat itu antaranya juga karena selain dana, selain korupsi mungkin, dulu kan rektornya pegawai negeri. Ya kan, siapa itu? Waktu itu, siapa namanya? Sampai waktu saya mengaudit sama Ignas Clayton itu, heran ada 1 miliar untuk AC. Ya nggak jadi apa-apa. Kemudian juga, para mahasiswa sendiri itu ingin ada, apa namanya, efek ijazah itu loh. Lalu disamakan dengan perguruan tinggi yang lain kan. Nah itu juga birokrasi pendidikan itu kan kacau. Saya kira prioritasnya aja IKJ perbaiki. Karena itu lebih mudah. Mudah dan strategis. Kalau itu baik, nanti apa ya namanya trickle down efeknya ada.
paling lain dong, enggak mau ya. Saya kebetulan selalu di Taman Ismail Marzuki ini sejak tahun 72 itu, ya sampai sekarang ya. Jadi saya mengikuti perkembangannya, peralihannya dari bentuk yang lama ke bentuk yang baru gitu. Ini depan pintu gerbang Taman Ismail Marzuki, tetapi diambilnya dari dalam ya, ini mengarah keluar gitu. Depan Taman Ismail Marzuki tempat dipasangnya banner. Dulu banner itu dipasang di sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri gitu. Ini masih di sebelah kanan ini bannernya nih. Masih model yang lama ya. Dulu gedung bioskop juga, tetapi bisa dipakai untuk teater juga ya. Rendra waktu memainkan Waiting for Godot di tempat ini, kemudian juga kadang-kadang konser-konser musik juga di tempat ini gitu. Ya sekarang kan dibikin teater-teater kecil yang memuat 100 penonton, tetapi menjadi 4 gedung gitu ya, 4 gedung teater kecil. Kalau dulu satu gedung besar, namanya teater besar dulu. Ya. Dan peruntukannya juga fleksibel dulu, karena bisa dipakai untuk teater, bisa dipakai untuk musik, tari. Ya. Sekarang hanya diperuntukkan untuk film. Ya. Ini teater terbuka di bagian dalamnya. Teater terbuka ini kelihatannya datar, tetapi dia bisa memuat 2.500 penonton. Bahkan kalau lagi penonton banyak bisa 3.000 penonton, dan semua bisa menonton dengan nyaman gitu ya, dengan akustik yang juga sangat memadai. Ya sekarang jadi itu Teater Jakarta ya. Yang memuat sekarang itu 1.200 penonton. Padahal dulu 2.500 penonton bisa muat. Ya. Sayang sekali karena teater ini sangat murah ya. Akan terjangkau oleh kalangan bawah pun terjangkau dengan tiket yang murah dan gedung yang bagus gitu ya. Sederhana dan merakyat. Ya sekarang biayanya sangat mahal, sewanya juga sangat mahal. Jadi diperuntukkan hanya untuk orang-orang tertentu, kelas-kelas tertentu. Ya ini hanya bagus luarnya saja gedung yang sekarang, tetapi dalamnya orang ngeri nonton, apalagi di tingkat yang ketiga itu sangat curam, ya, jadi tidak nyaman nonton. Teater kecil itu bayangkan 200 penonton, tetapi sebagian penonton nontonnya nengoknya ke samping.
kursi penonton itu menghadapnya ke sana, gedungnya di sebelah kiri gitu. Jadi penonton itu nontonnya gini. Bayangkan kalau penonton 2 jam nonton kayak gini, kayak apa gitu. Keluarnya bisa kayak gini. Ya. Kalau gedung, saya kira kita tidak harus membongkar gedung. Saya dengar mau dibongkar lagi nih, tim. Saya nggak bingung kenapa. Karena banyak orang menyesal kenapa teater tertutup dulu dibongkar, kenapa teater arena dibongkar. Karena itu sejarah. Karena itu udah bagus, kait sama dengan gedung kesenian Jakarta. Itu bagus sekali kalau diperbarui, kacau, jangan. Itu bagus sekali. Ada orang menonton sejarah di situ. Dan ingatlah apa yang terjadi di situ, Anda nggak lihat masih ada di situ. Saya termasuk percaya bahwa energinya ada di situ. Ya, perubahan-perubahan itu sangat mengganggu kreativitas seniman ya. Misalnya gedung yang baru ini juga dibangun hampir 10 tahun lebih ya. Kemudian pembongkarannya juga sekian tahun. Jadi hampir 15 tahun lebih itu enggak ada aktivitas dari seniman, karena seniman tidak punya tempat berekspresi itu. Dengan diganti dengan gedung yang baru pun mereka enggak bisa karena harganya sangat mahal. Yang sekarang tidak menunjukkan keindonesiaan ya. Yang dulu itu semua gedung menunjukkan keindonesiaan karena apa? Karena Gubernur Ali Sadikin mengajak semua seniman untuk mendiskusikannya, mematangkan konsepnya, mematangkan rancangan bangunannya dan seluruhnya dirancang dengan matang, dengan diskusi yang panjang, sehingga gedung yang dulu itu sangat representatif untuk teater Indonesia. Jadi saya bilang sebetulnya Ali Sadikin itu secara visi sudah mendahului Singapura. Singapura belum bikin itu, di Jakarta sudah punya toh. Sekarang Esplanade yang Singapura itu kan luar biasa, itu kan pusat kesenian. Yang menyedihkan adalah Jakarta berarti tidak tumbuh sepesat. Artinya gini, jadi tim itu kan sebetulnya Esplanade-nya Jakarta. Tapi sekarang sorry aja, kalau tim dibanding Esplanade kan jadi kaki lima gitu. Kaki lima dibanding konser megah gitu ya. Kota memerlukan suatu tempat khusus untuk kesenian, ya sejauh saya bisa membayangkan sampai saat ini dan sampai waktu yang tidak terlalu lama, ya masih diperlukan suatu tempat khusus, karena saya kira bagaimanapun kesenian memerlukan syarat-syarat tertentu untuk bisa menyampaikan pesannya, untuk bisa dinikmati dan untuk bisa diproses sebagai suatu tawaran nilai-nilai. Bahwa kalau kesenian itu bervibrasi dia ya, ada getarannya gitu. Bahkan menurut saya harus ditambah. Jadi misalnya malam-malam sore-sore ada orang latihan hip hop, ada yang latihan break dance, ada latihan Bali, ada latihan Jawa. Itu harusnya di setiap sudut ini
ada kegiatan lain, ada teater, ada sastra, ada itu, karena vibrasi kesenian itu kalau terjadi di sini, publik itu pun merasa lain dengan tempat lain. Bukan hanya sekedar makan di sini, kalau makan aja kita kesini, apa yang berbeda dengan tempat lain? Di tempat lain juga banyak makanan yang enak, gitu kan? Tapi maunya justru ada vibrasinya itu tadi, gitu ya. Ada orang sedang latihan berteater, misalnya di taman sana. Ada orang latihan bikin musik. Ada orang latihan belajar bikin syuting. Itu kan jadi lain. Kalau Anda ke kawasan Semanggi, belajar Senayan, nggak ada begitu, gitu. Jadi itulah yang seharusnya dikembangkan di sini. Dan itu pun tidak hanya sekedar hanya orang datang silakan mau bikin, itu harus ada sebuah grand design yang dibuat. Oke, nanti di sini kelompok tari Melayu yang latihan hari ini, harus ada ini kelompok musik-musik jalanan yang latihan, sehingga kawasan ini betul-betul tervibrasi, menyebarkan nuansa kesenian. It's a gift to the city. Dan itu akan membuat sebuah gedung tua tidak akan pernah tua, asal kemudian dia dirawat. Tentu saja mudah-mudahan Jokowi, pemerintah sekarang akan melihat betapa hebatnya Taman Ismail Marzuki karena jasanya luar biasa. Kita kan hanya melihat gedungnya, gedungnya bertambah tua, catnya bertambah luntur, tapi jasanya luar biasa. Yang saya anggap jasanya ini, Taman Ismail Marzuki itu menyadarkan kita bahwa kita memiliki akar kesenian yang bisa dikembangkan untuk menjadi teater Indonesia, musik Indonesia, tari Indonesia, film Indonesia, dan sebagainya. Dia sudah memberikan kita referensi harga diri, cat kita itu tidak ternilai harganya. Tentunya Jakarta ini sebagai ibu kota negara harus bisa menunjukkan sebagai ibu kota dalam seni budaya nasional, dan bukan hanya Betawi saja, tapi nasional. Kaca. Terus sekarang kesini lagi mau lihat perform teman. Lagi mau nonton perform. Apa? Couple. Dance. Di mana, di sini ya? Di situ. Gitu. Sering ketip? Sering. Biasanya ngapain? Latihan. Dance. Kini kau cari